Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada hari terakhir PDPR 3.0 sebelum kita bercuti. Holiday berehat lebih kurang 7 days, 7 hari waktu untuk kita berehat, bertenang dan sebagainya. Alhamdulillah, seronok kan? Baiklah, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda satu kisah yang cukup seronok yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut. Perumpamaan orang yang menunaikan solat 5 kali sehari semalam, ya. Perumpamaan orang yang menunaikan solat 5 kali sehari semalam setiap hari. Apa Nabi kata? Nabi sebut perumpamaan orang yang menunaikan solat ini ibarat di hadapan rumahnya ada sebatang sungai yang sedang mengalir dan beliau mandi 5 kali sehari. Rasulullah pernah tanya para sahabat, bagaimanakah perumpamaan anda rasa kalau seseorang itu mandi 5 kali sehari di dalam sungai yang jernih mengalir? Okay. Para sahabat kata, sudah pasti orang itu akan bersih dan suci. Ya, begitulah perumpamaan orang yang menunaikan solat 5 kali sehari semalam, dia sentiasa membersihkan diri dia. Dan Nabi sebut bahawa perantaraan antara solat dengan solat itu, dosa-dosa kecil yang ada di antara dua solat itu akan hilang, akan dihapuskan sekiranya setiap orang menunaikan solat 5 kali sehari semalam. Jadi sebab itu penting untuk kita cuba menjaga solat, iaitu dengan menunaikan solat, kerana dosa-dosa kecil kita yang berada dalam tempoh antara satu solat ke satu solat itu dalam setiap hari akan terhapus. Dan Nabi juga pernah sebut orang yang kalau dia nak tidur malam, dia memasang impian, dia berniat aku nak bangun tahajud malam ni. Dia berniat betul-betul, tiba-tiba dia tertidur, terlena, mungkin letih agaknya. Tak bangun, tak tersedar untuk menunaikan tahajud. Namun dia mendapat pahala seolah-olah menunaikan tahajud. Walaupun tak sedar, walaupun terlena, walaupun terlelap. Lihat begitu kasih sayang Allah kepada kita. Niat nak solat sunat tahajud tetapi tak tersedar. Memang nak bangun tetapi letih sangat tidur, tak sedar disebabkan niat sahaja yang begitu betul-betul nakkan tahajud, tak sedar Allah kurniakan juga pahala seolah-olah kita bertahajud. Jadi dua perkara hari ini, satu adalah perumpamaan orang yang menunaikan solat 5 kali sehari semalam, umpama dia mandi 5 kali sehari di sungai yang mengalir, maka diri dia bersih, badan dia bersih, maka perumpamaan adalah dosa-dosa kecilnya juga dihapuskan oleh Allah SWT. Yang kedua, kalau kita betul-betul niat dalam hati kita sebelum tidur, aku nak bangun tahajud malam ini, aku nak beribadah bangun malam, tetapi tiba-tiba tak tersedar, terlena, tertidur, dengan kata lainnya tak bangun tahajud, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan pahala seolah-olah kita bertahajud. Jadi anak-anak muda yang cikgu kasih sayang, Intan, Payung sekalian, marilah sama-sama kita letakkan dalam diri kita mulai sekarang, ya, aku nak tambah baik lagi diri aku. Aku ingin menjaga solat, aku ingin menunaikan solat. InsyaAllah, semoga kasih sayang Allah bersama kita dan keluarga kita dan dipermudahkan segala urusan harian kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.